Yo 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 yo, halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Oke guys, jadi udah lama banget ya kita nggak bahas game RPG maupun MMORPG. Nah, di sini ada tab-tab di mana kalian bisa cek yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah Tower of Fantasy. Mantap jiwa guys. Dan gue mau ajak kalian buat nonton ini juga pertama kalinya gue sih. Jin mau liatin. Ke momen ada di notifikasi, gue dapat notifikasi kayaknya kemarin tuh dari kita lihat dulu untuk Tower of Fantasy nih. Wow, Tower of Fantasy China beta test 5 menit gameplay. Kapan itu kita lihat akan? Kita lihat dulu untuk gambaran gameplaynya. Nih diupload tanggal 15 April kemarin ya, cuman karena gue keseringan nonton si Tompel. Ya, Tompel main Genshin Impact dan juga Outlast buat gua hiburan, gue nonton terus sih Tompel itu, anjay. Keren. Oke, di sini kita lihat untuk close beta gameplay di CN Tower of Fantasy. Oke, di sini ada cewek karakternya mantep jiwa ya. Ini di grafiknya gua ada di 720p. Untuk settingan dari rambutnya ini lo guys, lihat aja, mantap. Oke, untuk searchingnya seperti kayak di Genshin Impact ya. Untuk skill battle skillnya ada 6 ini. Ini panah, tembak kah? Kayaknya panah sih, panah, sword, sama knife, sama pisau. Oke, untuk garisnya seperti yang ada di Genshin Impact juga ya. Cuman di sini karakternya lebih semut dan juga lebih modern ya. Hitungannya sih modern untuk orang-orangnya itu. Kalau yang dulu kita main di Genshin Impact itu kan terkenal dengan ciri khas China-nya, yaitu ya entah itu pakaian adatnya dan sebagainya kayak gitu guys. Oke, kita lihat dulu untuk sertifikasi. Wow, ini bahasa Cina cuy. Gue nggak tahu lah. Oh mantap jiwa, ini apaan nih? Ini ngobrol mulu, skip aja. Skip. Loh, kok ngulang? Oke. Wow, oke, mantap ini. Apa nih? Wih, gue lupa belum tempelin suara nih guys. Oke, untuk monsternya kayak gini ya. Ini apa ini? Wow, Skywife. Ini ada orang-orangnya juga ini tadi. Mungkin open world-nya langsung kayak gitu kah? Kalau di Genshin Impact kan kita kalau mau combo sama temen kan biasanya yang itu ya. Kita party, buat party. Apakah ini langsung ketemu? MMORPG banget dong. Wah, ini kualitasnya berat banget sih. Genshin Impact aja udah tahu sendiri kan. Untuk gameplaynya ini ada lem musuh yang kayak gini kita. Nih. Ada pesawatnya juga. Ngeri. Untuk battle-nya kayak gini, dia menggunakan shotgun ini, guys. Dan juga jetpack kah? Bukan jetpack sih, sky. Skateboard. Oke, lari dia. Sprint. Ini ceweknya cantik banget, cing. Oh, ini story. Oke. Ini jadi bos kah? Untuk segi animasinya keren. Oke, monsternya berubah kayak gitu. Wow, lebih gede juga ini guys, mantap. Untuk battlenya kita lihat, wow, ada untuk seperti Honkai Impact di mana, nah ini time slip. Nah, time slip apa? Reduction time kayak gitu loh. Oke.
skillnya keren jiwa sih anjing. Oh mantep 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 rakwe. Oh wuh cocote. Kombonya sih monsternya juga bisa kayak gitu loh, sampai gebuk-gebuk kayak gitu guys. Ini armornya juga gede banget sih. Armor sih dari bosnya ya. Oke. Okay. Oh, lihat dulu guys. Karakter utamanya digebuk-gebuk. Fuck. Alright, sek. Woi. Sprint. Oke. Okay. Wow. Split up. Mantap tenan, ngebling dia. Bosnya bisa ngebling. Ini bos apa aja? Dia ganti panah ya ini si ceweknya. Oke, untuk ganti ceweknya ganti panah. Dia belum ultimate nih, ini belum ultimate. Oke, kondo bombo langsung. Oh, dia ganti pedang sword. Oh, untuk versi kombonya kayak gitu guys. Ini untuk awalan sih CP-nya dikecil banget masihan. Level 10 kan? Masih baru untuk beta test sih sebenarnya. Keren. Oke, untuk gameplaynya sih seperti itu kayaknya. Oh iya, udah habis nih coy. Oke, so segitu aja ya untuk gameplaynya seperti ini untuk Tower of Fantasy. Apakah kalian minat untuk bermain nih guys? Kita combo-wombo di Genshin Impact kan dulu. Apakah kita harus bermain? Kalau Genshin Impact gue mau record, mau main tuh kagak bisa. Cuman bisa main doang. Dan party buat kalian sih. Seperti yang dulu-dulu ya. Oke, okay, so segitu aja untuk video kali ini tentang Tower of Fantasy Beta Test CN 5 menit. Jangan lupa bahagia. See you next time. And bye-bye.